Di malam yang hening di hutan Malaysia, terdapat seekor mamalia nokturnal yang kelihatan aktif. Inilah Kubong. Pertama kali direkodkan pada tahun 1758. Antara keunikan haiwan ini ialah lapisan selaput kulitnya yang lebar, meregang dari leher ke hujung ekornya. Selaput yang juga dikenali sebagai petejam ini bersambung serta meliputi leher, tangan, kaki dan jari-jarinya. Apabila Kubong meregangkan anggota badannya, ia kelihatan seperti layang-layang. Selaput kulit ini membantunya melungsur di udara dengan mudah. Kubong perlu membersihkan bulu badan dan selaput kulitnya. Ia akan menjilat dan menggunakan giginya yang berbentuk seakan sikat untuk membersihkan bulunya dari kotoran. Kubong ialah haiwan herbivore. Diet mereka terdiri daripada daun, pucuk muda, bunga, lichen dan kadangkala buah-buahan. Di sini kelihatan Kubong sedang mengangkat ekornya untuk melegakan diri selepas makan. Kubong mempunyai mata yang besar dan penglihatan yang baik. Ini membantunya mengenal pasti jarak antara pokok ke pokok. Kubong betina menggunakan selaput kulit untuk membawa dan melindungi bayinya daripada ancaman. Di sini kelihatan bayi Kubong yang berpaut pada ibunya. Anak Kubong akan ke mana-mana dengan ibunya, termasuk apabila ia melungsur. Tahukah anda, Kubong boleh melungsur sejauh hingga 150 meter dari pokok ke pokok. Di siang hari, Kubong dapat menyamarkan dirinya dengan baik. Ini membantunya mengelak serangan haiwan pemburu. Tahukah anda, Kubong boleh melahirkan anak 2 hingga 3 kali setahun? Kubong biasanya hidup bersosial. Tahukah anda, di Langkawi, lebih daripada 25 ekor Kubong dapat ditemui di kawasan sepanjang 300 meter. Kubong berkomunikasi melalui bunyian. Namun, kajian terkini mendapati Kubong turut berkomunikasi melalui isyarat ultrabunyi. Kehilangan habitat akibat penerokaan hutan dan aktiviti manusia merupakan ancaman utama kepada Kubong. Kadangkala, Kubong dibunuh oleh manusia kerana ia dianggap haiwan perosak. Masih banyak lagi yang boleh dikaji dan dipelajari tentang haiwan yang unik lagi menakjubkan ini.